Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Usep Suherlan. Di sini saya akan mencoba menjelaskan, atau di sini saya akan menjelaskan, yaitu pelajaran pendidikan agama Islam kelas 10 semester 2 bab 11, yaitu menyempurnakan agama melalui ibadah haji dan umroh. Di sini yang akan dibahas dalam pertemuan kali ini itu ada pengertiannya, ada syarat haji, ada rukun haji, ada wajib haji, dan ada sunnah haji. Selanjutnya, pengertian ibadah haji. Dalam bahasa Arab, haji berarti al-qasad, yaitu menyengaja atau menuju. Menurut istilah syarah, haji berarti menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi 'alan nasi." Ulangi. "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Yang artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagi orang yang sanggup pergi ke Baitullah. Jadi, mengerjakan ibadah haji itu memang rukun, rukun Islam. Tetapi bagi orang-orang yang mampu saja. Selanjutnya, syarat wajibnya haji. Syarat wajib haji itu ada 5. Yang pertama beragama Islam, yang kedua berakal sehat, yang ketiga adalah balig, yang keempat merdeka bukan budak, dan yang kelima kuasa atau mampu. Selanjutnya, rukun haji. Rukun-rukun haji itu ada enam. Yang pertama ihram, yang kedua adalah wukuf, yang ketiga adalah tawaf, yang keempat sa'i, yang kelima tahalul, dan yang keenam adalah tertib. Rukun haji. Ya. Yang pertama, rukun haji yang pertama adalah ihram, yaitu berniat mengerjakan haji dengan ketentuannya. Di antaranya niat melakukan ibadah haji. Yang kedua, memakai pakaian ihram terdiri dari, yang pertama bagi pria, terdiri dari 2 lembar kain putih yang tidak berjahit, selembar untuk sarung, selembar lagi untuk selendang. Nah, untuk laki-laki disyaratkan untuk tidak memakai pakaian dalam, hanya saja memakai yang satu untuk selendang, yang selembar lagi untuk dipakai sarung. Selanjutnya, atau bagi wanita, pakaian untuk menutupi pakaian atau kain, memakai pakaian ihram bagi wanita itu untuk menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Selanjutnya, ihram. Selama ihram ada larangannya. Yang pertama, larangan bagi pria memakai pakaian yang berjahit, sepatu yang menutupi mata kaki, dan penutup kepala yang melekat. Itu larangan untuk pria. Jadi sekalipun kita memakai celana dalam ataupun kaos dalam ketika kita melaksanakan ihram, itu tidak sah gitu. Karena ihram itu merupakan syarat wajibnya haji, syarat-syaratnya haji. Yang kedua, larangan bagi pria dan larangan bagi wanita, yaitu menutup muka atau memakai sarung tangan. Jadi untuk larangan bagi wanita itu dilarang menutup muka. Nah, atau memakai sarung tangan, karena kan di Arab itu panas, misalkan mau memakai sarung tangan perempuan itu tidak bisa. Selanjutnya bagi pria dan wanita, larangan bagi pria dan wanita. Yang pertama memakai parfum, bercukur, memotong kuku, mencabut bulu badan, diantaranya bulu ketek atau bulu apa saja itu dilarang mencabutnya.
memotong dan mencabut pohon, berburu dan mengganggu binatang, melakukan hubungan suami istri. Nah, itu bagian atau larangan bagi pria dan wanita, yaitu menikahkan, melamar atau meminang. Itu dilarang ketika kita melaksanakan ihram. Poin selanjutnya, bertengkar, berbantahan atau berkata kotor, jorok, berkata jorok, itu juga sesuatu hal yang dilarang ketika kita sedang melaksanakan ihram. Selanjutnya, kedua, wukuf. Wukuf yaitu berada atau di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Jadi, waktu pelaksanaan wukuf itu kita berada atau di waktu pelaksanaan wukuf itu di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Yaitu dimulai pada waktu zuhur atau tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari. Kegiatan-kegiatan selama di Arafah itu apa saja sih? Nah, kegiatan-kegiatan di Arafah itu yang pertama mendengarkan khutbah, yang kedua sholat berjamaah dengan jamaah takdim, yaitu dengan menggabungkan sholat duhur dan asar. Yang ketiga yaitu berdoa dan berzikir, terutama selama waktu wukuf antara zuhur sampai maghrib. Selanjutnya, tawaf. Yang ketiga adalah tawaf. Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan syarat-syarat tertentu, dengan syarat sebagai berikut. Di antaranya syarat-syarat tawaf itu, yang pertama adalah menutup aurat, yang kedua suci dari hadas besar dan hadas kecil, yang ketiga Ka'bah hendaknya di sebelah kiri orang yang tawaf, yang keempat tawaf dimulai dari searah Hajar Aswad. Jadi ketika kita melakukan tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, syarat-syaratnya diantaranya tawaf dimulai dari searah Hajar Aswad. Yang kelima, pelaksanaan tawaf jangan sampai keluar dari lingkungan masjid. Artinya tawaf harus berada di dalam masjid. Tidak bisa kita niat tawaf tapi di luar masjid. Itu tidak mengikuti syarat-syaratnya. Macam-macam tawaf. Macam-macam tawaf diantaranya, yang pertama yaitu tawaf kudum. Tawaf kudum, tawaf ketika baru sampai di Mekah sebagai pengganti sholat tahiyatul masjid. Yang kedua, tawaf ifadah. Tawaf ifadah adalah tawaf yang menjadi rukun haji. Yang ketiga, tawaf wada. Tawaf yang dikerjakan karena akan meninggalkan Mekah. Yang keempat adalah tawaf tahalul, yaitu menghalalkan dari yang haram karena ihram. Nah, ketika ihram tadi kan diharamkan kita memakai celana dalam atau memakai pakaian yang berjahit. Nah, ketika sudah melaksanakan ihram, bisa kita memakai lagi pakaian yang berjahit. Nomor 6 yaitu tawaf nadar, yaitu tawaf karena nadar. Ini macam-macam tawaf ya. Yang ketujuh yaitu tawaf sunnah. Selanjutnya nomor 4 yaitu sa'i. Sa'i yaitu berjalan atau berlari kecil dimulai dari Bukit Safa sampai Marwah sebanyak 7 kali. Itu sa'i itu berlari kecil dimulai dari Bukit Safa sampai Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Syarat-syarat sa'i, yang pertama itu sa'i dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Dua, hendaklah sa'i dilaksanakan 7 kali. Yang ketiga, waktu sa'i sesudah tawaf. Yang kelima adalah tahalul, yaitu mencukur atau menggunting rambut sebagai tanda selesainya ibadah haji. Tahalul dilakukan dengan dua cara. Wanita hanya boleh melakukan taksir, sedangkan bagi laki-laki boleh memilih salah satunya. Yaitu taksir, yang pertama taksir, yaitu mengambil beberapa helai rambut lalu dipotong dengan gunting, dipotong atau digunting.
Yang kedua adalah tahlik, yaitu dicukur gundul mulai dari sebelah kanan lalu sebelah kiri. Dan yang keenam adalah tertib. Syarat wajib haji. Wajib haji diantaranya yang pertama adalah ihram. Yang mewajibkan haji itu adalah satu ihram dari mikot, yang berarti harus pula meninggalkan larangan ihram. Yang kedua, bermalam atau mabit di Muzdalifah, artinya bermalam atau berhenti sejenak di Muzdalifah setelah tengah malam pada tanggal 10 Zulhijjah, dimanfaatkan mengambil batu kerikil untuk melontari jumroh. Yang ketiga, bermalam atau mabit di Mina, artinya tinggal beberapa saat di Mina pada malam tasyrik. Yang keempat adalah melontar jumroh di Mina. Yang kelima, tawaf wado, yaitu dikerjakan tatkala jamaah haji akan meninggalkan Mekah untuk pulang ke negaranya masing-masing. Selanjutnya, sunah-sunah haji. Sunah-sunah haji yang pertama adalah membaca talbiyah. Yang kedua, membaca sholawat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, melaksanakan tawaf qudum. Yang keempat, membaca zikir sewaktu tawaf. Yang kelima, masuk ke Baitullah dari Hijr Ismail. Dari pembagian syarat wajib haji, yang terakhir adalah dam, membayar dendaan. Membayar dam atau membayar dendaan dilakukan ketika ada jemaah haji yang meninggalkan syarat wajib haji ataupun ada yang melanggar peribadahan haji, akan dikenakan dam atau membayar dam. Macam-macam haji terbagi tiga bagian. Yang pertama adalah haji ifrad, yang disebut atau yang artinya mengerjakan haji terlebih dahulu, setelah selesai baru mengerjakan umroh. Yang kedua, haji tamattu, yaitu mengerjakan umroh terlebih dahulu, setelah selesai baru mengerjakan haji. Yang ketiga, haji qiran, yaitu mengerjakan haji dan umroh dalam waktu sekaligus. Dari pembagian bab yang tadi, yang kedua, bagian kedua adalah adalah ibadah umroh. Umroh secara bahasa artinya berkunjung, sedangkan secara istilah umroh artinya melakukan serangkaian ibadah, di antaranya tawaf mengitari Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, yang kedua sa'i berlari kecil, yang ketiga atau di antara kedua bukit Safa dan Marwah. Sa'i berlari kecil di antara dua bukit Safa dan Marwah, lalu diakhiri dengan tahallul memotong sebagian rambut kepala. Selanjutnya, ibadah umroh hampir mirip dengan ibadah haji. Hanya saja dalam kegiatan umroh tidak melakukan wukuf, mabit, dan melontar jumroh sebagai yang dilakukan sebagai pelaksanaan ibadah haji. Jadi perbedaan ibadah haji dan umroh itu, kalau haji mah ada wukuf, ada mabit, dan melontar jumroh. Kalau ibadah umroh tidak melakukan wukuf, tidak melakukan mabit, dan tidak melakukan melontar jumroh. Selanjutnya, hadis tentang ibadah umroh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, al umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma wal hajja mabrura laisa lahu jazaa'u ilal jannah. Yang artinya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umroh satu ke umroh lainnya adalah penebus dosa antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada pahala baginya melainkan surga. Ibadah umroh. Syarat-syarat ibadah umroh yang pertama adalah beragama Islam, baligh, berakar sehat, dan merdeka. Rukun umroh terdiri dari 5. Yang pertama, niat atau ihram. Yang kedua, melakukan tawaf. Yang ketiga, sa'i. Yang keempat, tahallul. Dan yang kelima adalah tertib. Hikmah pelaksanaan haji dan umroh. Hikmah pelaksanaan haji dan umroh itu ada 5 bagian. Yang pertama, meningkatkan kedisiplinan. Karena dalam
kegiatan ibadah haji dan umroh, kita harus disiplin dari mulai pembicaraan, jangan yang kotor-kotor, dari mulai memakai baju, dari itu semuanya disiplin, meningkatkan kedisiplinan. Yang kedua, meningkatkan kualitas dari kualitas diri dalam beribadah. Ketika kita berada di negara Indonesia, ibadah itu kan enak, di masjid itu ada AC dingin. Kalau di Mekah kan cuacanya kemarau, musim panas. Nah, jadi ketika kita sudah melaksanakan atau hikmah dari ibadah haji dan umroh, kita meningkatkan kualitas diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor tiga, memunculkan sifat yang sabar. Yang keempat, melahirkan rasa solidaritas dan kekeluargaan. Yang kelima, meningkatkan dakwah. Nah, sekian ya yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalfata.com, Facebook PKB Malfata Manunjaya, Instagram PKB Malfata Official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malfata.